Ah, eta teh naon anjing? Oke, guys, di sini gua udah. What the fuck is that? Ih, badannya gede tuh, men. Dia merayap di atas, cu. Adios, amigos. Despacito, Ratatuli, apapun itu, bawa aja semuanya, bos. My soul is fermented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Yo, what's up? Balik lagi di channel gue Fajar Radian. Dan kali ini gue akan melanjutkan game Little Nightmares kedua, yang dimana kemarin itu gue udah ngelewatin track atau enggak daerah atau enggak scene Little Nightmare kedua ini, yang dimana tuh banyak banget tangan-tangan kematian, cuy. Dan banyak banget minikin-minikin challenge yang ngejar gue. Itu seperti kayak permainan Jepang Daruma. Kalau lu tahu, lu searching aja itu di Google. Dan dia itu kayak kalau lu nggak senterin, dia itu gerak, cuy. Jadi kalau misalnya lu senterin nih, dia nggak gerak. Jadi so, mari lanjutkan game Little Nightmares kedua ini bersama Isabella. Dan gua itu kemarin kalau nggak salah inget, udah sampai di mana ngambil dua saklar, cuy. Dan seperti episode yang kemarin, gua melakukan perjuangan yang sangat amat ekstra untuk mendapatkan saklar yang satu lagi, cuy. Oke. Okay. Gue liat rekaman gue dulu. Oke, okay, masih aman ya. Oke, okay, sekarang gue di sini udah sama Isabella menuju ruangan yang sangat amat gelap ini, cuy. Oke. Okay. Ayo, Isabella. Apapun yang terjadi, tetap tenang ya, Kepala Kardus dan Isabella. Oh shit, gue di mana nih? Seharusnya, ah ini nih kemarin nih. The fuck? Ah, ada suara orang nangis, cuy. Oke, sejauh ini masih aman ya. Gue lihat ke kanan dulu. Oke, masih di ruangan yang banyak banget minikin challenge-nya ya. Seharusnya mereka nggak gerak, cuy. Ah. Ah. Oh, ada dia lagi, cok. Sabar. Si Sabila lagi nahan ya. Aduh, Isabella tuh lagi nahan apa? Dan kenapa ada tiba-tiba ada tangan jahanam lagi, cuy? Oke. Mari lanjutkan perjalanan Kepala Karus dan Isabella. Di sini udah ada tangan dan gak tau satu lagi apa itu yang dikurung. Jadi, so, langsung aja kita beraksi ya. Keluar lu. Hup. Ah, gak kena lagi. Gua matiin ini dulu ya. Tahan dulu Isabella. Ada dua. Watch. Satu clear. Wop. Okay, nice banget. Ayo Isabella, semangat. Lu gua cover dari sini apapun yang terjadi. Ini udah bener-bener the best couple, cuy. Ada lagi? Oh, nggak ada lagi. Oke. Ini gue tarik sini. Oke, okay, nice. Oke. Di sini gue ngelawan dua makhluk. What the fuck? Apalagi, cuy? Apalagi yang akan menanti gue, cok, di depan sini ya? Ini udah banyak banget topeng nih.
Ah, eta teh naon anjing? Oke, guys, di sini gua udah. What the fuck is that? Ih, badannya gede tuh, men. Dia merayap di atas, cu. Oke, gue pelan-pelan ya. Sekarang apa lagi yang ngejar gue, cuy? Pertama, ibu guru yang lehernya panjang. Kedua, tangan jahanam. Ketiga, patung yang kalau nggak di center tuh gerak, cuy. Sekarang ini apa, anjing? Wait the fuck. Kayaknya gue harus ke kanan deh. Iya bener-bener. Kayaknya gue harus ke kanan. Oh shit, man. Oh, ternyata dia, cu, yang bikin patung-patung itu. Oke. Ngumpet dulu yuk. Ih, dia merhatiin dong. Sebentar. Oke. Kalau dia ke kiri, gua langsung ke kanan ya. Men. Ini apa lagi, cu? Kenapa dia merayap di atas? Oke. Gua kayaknya ke kanan sana ya. What the fuck? Apa ini? Dia kenapa bisa merayap di atas atap sih? Oke, gue harus mencet tombol. Gue bawa something kah? Kayaknya gue harus ngambil barang yang ada di sono deh. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya cu, iya bener-bener gue harus ngambil barang yang ada. Ya itu tuh, gue harus ngambil itu tuh. What the fuck? Iya teh naon, sumpah dia gelantungan cok. Bukan gelantungan, maksud gue tuh dia merayap kayak kakinya tuh. Kayak kakinya tuh dia nempel gitu cok. Oke, gue jalan pelan-pelan. Ayo sini. Isabella, jangan jauh-jauh ya. Sabar, Isabella, sabar. Oke. Dia meriksa yang mana? Oh, dia meriksa yang tengah. Oke, sabar-sabar ya. Sabar guys. Gua enggak bisa langsung main sacet-sacet kayak deketin cewek, anjay. Bukan maksud gua. Gua tuh harus penuh ekstra hati-hati nih. Ini gua ambil ini. Oke. Gua jalan sedikit-sedikit sembari mengatur posisi cuy. Dan dia di atas gua pisan.
Oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke. What the fuck, serem banget, cok. Hah? Dia nempelin dengkulnya. Oke, dia udah masuk. Tapi jangan senang dulu ya. Kayaknya gue harus naik. Iya, kayaknya gue harus naik sini. Iya, benar-benar. Oke. Pelan-pelan. Jangan ngagetin dong. Isabella, ada gak? Ada dia gak? Oh, masuk ke lorong-lorong. Oke. Ah, ini kenapa bolong? Insting gue mengatakan akan ada sesuatu hal yang keluar. Ah. Ih, anjing. Ih. Ah. Jangan dong, jangan nongolin tangan lu dong. Gua disneaky-sneaky dulu. Gua mengendap-endap. Apa yang akan terjadi setelah ini? Oke, gua lihat sekitar dulu. Oke, nice. Ini kayaknya kayaknya aman sih. Kayaknya gua harus turun ke sini. Terus gua harus nyari kunci, cuy. Ini bisa gua tarik. Iya, ini bisa gue tarik. Oke, what is this? Hah, kok gue didorong? Tak dulu. Oh, dipindahin sama Isabella. Oke, cerdik. Sebentar, gue lari dulu dikit. Gue lihat sekitar dulu ya, guys. Gua kayaknya bisa tarik ini. Iya. Bismillah, please jangan ngagetin ya. Sebentar, gua ngeliat kiri kanan dulu, ngeliat kiri kanan atas bawah. Oh, itu kuncinya. Oke. How? Bagaimana caranya gua ngambil itu ke atas? Ini ada yang bisa gua tarik lagi? Ini bisa gua tarik gak? Oh, nggak bisa, cuy. Kayaknya gue tarik ini deh. Ya gak? Oh enggak. Apa gue tarik ini ya? Oh iya bener. Oh shit man. Terus bagaimana jadinya? Bentar. Dia ngeganjel di situ, itu udah gue tarik buat pijakan. Kayaknya gue harus ke situ deh, dengan cara naik ini. Oh, tarik ini. Nah, gue naik ini, terus gue ke kiri. Oh iya bener-bener. Terus gue gegelantung, siap banget lu. Abis itu. Oke, gak ada suara apa-apa ya. Kagak ada apapun yang terjadi. Jangan sampai ketahuan, please. Gua ambil kuncinya di sini. Nice. Oke. Semoga tidak ada yang terjadi ya.
Maksud gua. Oke, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Pelan-pelan Isabella. Karena kita masih dikejar sama babi yang bisa nempel di atap, cuy. Lu bayangin tuh, lu pernah enggak ngeliat babi yang nempel di atap? Kalau gua sih baru kali ini. Ayo dong. Hati-hati jatuh. Oke, sempat ngerender ya. Gua harus ke atas sana. Kayaknya gua harus naik dari sini. Iya benar. Oke. Nice. Jangan jatuh. Oke, ini udah masuk lorong nih. Gua naik ke atas. Ayo. Please. Oke, ada dia di seberang. Gua harus nyari tuas supaya gua bisa buka pintu yang ada di sini. Oke. Gua mengerti. But oh, itu dia tuh tuasnya. Sabar, Isabella. Majuan apa? Oh shit, man. The question is, bagaimana caranya gua ngambil itu? Ditutupin. Anjing dipotong, cok. Oke. Gua ngeliat sekitar dulu ya. Ini ada apa di sini? Gua kayaknya harus sibukin dia sih supaya gua bisa narik dua keranda itu tuh yang di seberang sana. Apa naik sini ya? Oh, naik sini ya bener. Kamu ngumpet Isabella. What the fuck? Ada yang masih hidup, cuy. Kayaknya gua harus naik sini sih. Oke. Ada yang masih hidup, cok. Dibuat sama dia masih hidup, lu bayangin. Kayaknya gua harus ke kiri sini. Oh, gua harus ini nih. Harus apa? Turunin saklar ini. Oke. Ini waktunya ya. Ini benar-benar waktunya. Bantu ini Isabella, ngapain lu di belakang? Bagaimana cara gua ngambil, cuy? Oh, ini nih, dapat nih. Bagaimana cara ngambilnya? Oke, bentar.
Ah ini aduh ngebug cok, gamenya ngebug anjing. Eh iya bener cok, gamenya ngebug anjing. Ah guys, gamenya ngebug. Bentar. Gua restart dulu dari checkpoint. Anjing, gamenya ngebug cok. Oke, balik lagi di sini. Tadi sempat ngebug gamenya. Dia enggak bisa diambil gitu, cuy. Oke. Oke, ulang lagi ya. Sumpah serem banget anjing. Eh, gua ketahuan. Cok. Oke, terlalu buru-buru. Anjing. Gua enggak tahu kok, gua kira tuh timingnya udah pas gitu loh. Oke, tunggu dulu dia ngantisipasi. Nah, saatnya ya Isabella. Nah. Kenapa jadi situ ya? Ayo tarik Isabella bantuin, anjing. Kenapa sih cewek tuh kalau ada susah apa-apa tuh enggak pernah bantuin? Heran gua. Ayo. Lari. Ah, tolong. Isabella ngapain berhenti? Oke. Ya, tetap ketahuan. Aturan ke kanan ya. Aduh, gua enggak tahu loh. Gua enggak tahu gitu. Maksud gua tuh gua kira tuh bakalan ini. Bakalan apa? Bakalan bisa ngumpet gitu loh. Ayo, pintunya kebuka cepat. Lari. Run for your life, bitch. Jangan lupa nge-slide ya. Ut! Fuck. Sabar. Gua latihan nge-slide dulu. Nah, oke. Soalnya nge-slide itu tuh pakai CTRL kiri, cuy. Dan sedangkan larinya itu shift kiri. Jadi itu nggak bisa ngebarengin gitu, cok. Susah. Oke. Mari kita ulang lagi ya. Lari. Set. Ih, kagak mau nge-slide, anjing. Oke. Coba lagi ya. Si Sabila ini lari cepet banget, cok. Gua gak ngerti dah. Set, nge-slide. Nice. Ayo lari, lari terus, lompat, apapun yang terjadi. Lompat! What the fuck, susah banget cong nge-slide ini loh. Bener, dari episode kemarin juga susah. Gua kena colong star mulu dong sama Isabella ini. Susah banget loh. Bener-bener susah banget. Makin kesini tuh game Little Nightmare kedua ini makin susah, cuk. Sliding. Ah, nyangkut dong gua. Anjing.
Oke. Gua akan mengulang lagi ya. Gua akan mencoba lagi. Jangan lupa lari. Jangan lupa nge-slide. Jangan lupa kalau lu dikejar sama babi yang bisa ngerayap di atas. Tuh. Fuck. Aduh. Ayo dong. Tuh. Dia susah banget, coy, nge-slide-nya gitu loh. Seperti biasa kalau misalkan gameplay gue lama atau enggak gue skip-skip, berarti itu gue ngulangnya berapa kali ya? Ayo, cok, bisa, cok. Ayo, cok. Apapun yang terjadi, Isabella kemana? Kasih tahu gue Isabella kemana? Oh, tidak. Adios, amigos. Aduh, itu nggak kena ya. Gue kira kena, cok. Makanya gue nge-slide, anjing. Anjing, ngulangin lah dari sini, cok. Bangsat. Oke, kita coba lagi ya. Aduh. Aduh, susah banget loh. Bener-bener susah banget. Si Sabila yang cepet banget, cok. Lari, anjing. Lari ke para kardus, apapun yang terjadi, lari. Jangan sampai ketangkep. Terus, nice. Oke, masuk. Adios, amigos. Despacito, Ratatuli, apapun itu, bawa aja semuanya, bos. Nggak kena. Oh, oke, gua lari terus gerangkak sini, cepet banget lu. Ah, gua digempet, cok. Oke, keluar. Kemana sekarang? Ah, sekarang kemana, cok? Bentar. Sekarang kemana? Anjing, dia ngebug di situ dong. Apa gue ngumpet ya? Apa gimana sih? Ah, gue nggak ngerti. Gue bener-bener nggak ngerti, sumpah. Oke. Mari kita coba lagi ya. Adios, amigos. Ratatuli. Oh iya, bener, cok. Gue ngumpet di sini, cok. Tapi ketahuan. Ah, gimana jadinya tuh kalau ketahuan? Iya. Oke, sebentar guys. Gue mikir dulu sejenak. Ah, sumpah lu serem banget, anjing. Apa gue ngumpet di bawah sini ya? Gak bisa, cuy. Bagaimana ngumpetnya? Hah? Iya, itu pertanyaan gue. Bagaimana cara ngumpetnya supaya dia tuh masuk ke sebelah kanan gitu, cuy? Apa ngumpet di sini? Hah? Apa bagaimana sih? Tuh, ketahuan cuy. Apa gue ngumpet ke bawah situ ya? Apa gimana?
Wah ini gak make sense cong, gak bener-bener apa, akal gue tuh gak nyampe anjing. Gak ngerti gue. Oke okay, bentar. Coba gue ngumpet kesini. Gak bisa cuy, emang bener-bener harus ngumpet kesini. Apa ngumpet ke sini ya? Ke bawah sini. Oh iya bener, Cok. Oh iya bener. Gua harus ngumpet ke bawah situ. Iya bener. Jadi si Isabella itu nunggu di situ. Gua lari terus masuk ke sana. Tapi nge-slide supaya bisa masuk. Oke. Itu kali ya? Oke, gua enggak tahu bener. Tapi nggak bisa, Cok. Tuh, ketangkep. What the fuck? Gua nggak ngerti. Bentar. Gua teh kemana ya? Tuh ketangkep. What? Bentar. Gua kemana sih? Oke, berpikir keras. Ingat IQ lu 280 ya. Apa gua naik ke sini? Oh iya bener cuy, gua naik ke sini cuy. Oh iya bener. Ah, telat banget. Oh iya bener. Oh jadi begitu. Jadi di sini tugas Isabella nunggu. Abis itu tugas gue masuk ke sana dan gue muter balik lewat bawah. Abis itu gue ngebuka besinya cuy, karena cuman gue doang yang bisa ngebuka besi yang terakhir. Oke, paham. Sini lo, udah tau mekanik lo sekarang. Ah, lo serem banget bener dah. Oke, nice, tutup. Kita bakar Isabella. Wah, Isabella ini psikopat, Cok. What the fuck? Guys, duh, sampe muncrat anjing. Pelajaran dari stage ini adalah cewek itu makhluk paling indah. Cuman dia kalau udah gila, cu. Ayo Isabella, lu ngapain lu? Apa ngadem di abu orang? Oke, tapi di sini gua udah bisa berhasil ngelewatin lewatin babi yang bisa ngerayap di atas cuy. Jadi so, Isabella kamu kok psikopat banget sih. Ganding lu dong, sini ganding. Ayo. Terus gua kemana lagi nih? Oke, gua mungkin akan melanjutkan game Little Nightmare kedua ini sedikit lagi ya. Oke. Oke, apakah kita akan keluar dari... Ini kemana nih? Oh, ini nggak ada. Apakah kita akan keluar dari gedung ini?
Oke, yang seperti yang lu lihat, ini benar-benar rumah sakit, cuy. Gua ke kanan. Aduh, ngeframe. Aduh, ngerender. Game-nya ngerender, cuy. Gua ngeliat rekaman gua dulu. Oke, masih aman. Aduh. Ngeframe. Kamu maunya gimana sih, Isabella? Oke. Akhirnya gua keluar dari gedung sialan itu, cuy. Oke. Dan di sini hujan. Ini ke atas ini apa nih? Oh, nggak ada apa-apa. Oke, sekarang gue kemana lagi? Kayaknya gue harus ke kanan terus. What the fuck? Hah, apa yang jatuh anjing? Oh shit man, ini ada seorang pemuda, cuman baju hitam sama topi cuy, dia lagi nunggu bis. Creepy banget. Hah, eta yang jatuh apa ya? What the fuck? Oke. Kayaknya gue akhirnya sampai di sini aja guys ya. Ya kayaknya gue akan mengakhiri game Little Nightmares kedua sampai di sini aja. Dan gue baru saja ngelewatin monster yang bener-bener lumayan menyeramkan juga. Cuman dia itu harus cepet-cepet cuy. Ya sama lah menyeramkannya seperti ibu guru yang leher panjang. Tapi bedanya dia itu badannya gede, terus dia ngerayap di atap cuy. Jadi so thank you so much for watching. Kalau misalkan lu suka, lu bisa like, komen, dan subscribe. Dan gua akan melanjutkan game Little Nightmares kedua ke atas di next episode. Bye-bye.